Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam YouTube channel aku, Mafid. Dan hari ni kita nak bercakap tentang satu topik panas. Dan sekarang ni kita berada dalam segmen Hot Topic. Sorry kalau ada bunyi motor ataupun bunyi kereta, sebab sekarang ni baru pukul 9 lebih dan aku decide nak buat video ni sekarang sebab saya aku ada benda lain nak buat. Hari ni kita akan bercakap tentang Jananik. Kenapa dengan Jananik? Dia punya akaun Instagram dengan akaun Twitter dia dah kena tutup ataupun macam aku rasa orang report lah. Dia ramai-ramai report, lepas tu dah tak boleh buka. Dia dah tak boleh access untuk buka dia punya Instagram ataupun Twitter dia. Kenapa jadi macam tu? Hal ini disebabkan oleh posting dia. Dia post apa? Dia post dekat akaun Instagram Jananik Studios. Jananik Studios ni dia punya syarikat lah, kan? Dia ada buat keluar satu filem baru-baru ni, telefilm yang bertajuk Dylan ataupun Dylan, macam mana nak sebut? Aku tak tahu. D-E-L-E-N. Dan dekat situ ada satu caption, macam satu ayat tu yang letakkan nama artis K-pop ni, iaitu Lisa. Siapa tak kenal Lisa daripada Blackpink? Lisa, dia tulis Lisa Blackpink kot. Betul. Lepas tu dekat bawah tu, dekat ruangan komen tu, ada Nazim Othman. Nazim Othman komen, Lisa Black what? Dia macam tu, dia pun tak ada soal. Penat cakap laju-laju ni. And Jananik balas dengan akaun Instagram pribadi dia sendiri. Dia tulis oi oi dengan emoji babi lah kat situ. And benda ni sangat-sangat meluas sampai bukan kat Malaysia saja, dekat Indonesia, sampai kat luar negara pun yang ada, kan? Punya sampai tahap macam tu lah. Betapa besarnya Korean pop ni punya penangan sampai ke luar negara. Sampai army-army Blackpink ataupun army-army K-pop, K-pop ataupun kita gelar, boleh gelarkan sebagai K-popers ni, mereka buat hashtag, hashtag dekat Twitter. Hashtag apa? Hashtag Jananik going to jail party. Aku pun tak tahu sebab aku tak minat K-pop. And netizen, disebabkan salah dia yang satu ni, disebabkan posting dia tu, netizen telah membangkitkan isu lama, iaitu pada 2018. Masa tu dia dengan member dia, artis juga, Sharifah Sakinah, pergi salon. Mereka tengah buat rambut. Dan masa tengah buat rambut tu, Sharifah Sakinah macam record lah, macam buat story. Biasalah kita lepak dengan member kan, minum kopi apa kan, mesti kita buat story, kita kan ramak dengan member. Masa tu macam Jananik dye rambut dia tau, dye colour perang kot. Colour perang tu rambut ada satu artis K-pop ni. Artis K-pop tu meninggal pada 2017 lah. Sharifah Sakinah macam kata lah, oh yang ni lah yang meninggal tu. Macam tu lah aku rasa lah. Tak pasti, tapi hampa boleh refer video dah, hampa boleh search lah dekat YouTube. And masa tu Jananik pun dia bagi statement yang dia kata dia tak dengar pun apa Sharifah Sakinah kata. Masa tu Sharifah Sakinah macam melawak lah dengan dia, tapi tak disangka-sangka lawak yang dia buat tu macam over, terlampau sangat kan, macam kutuk orang yang dah meninggal. Sharifah Sakinah pun dah buat permohonan maaf dah lama dah, tapi netizen membangkitkan semula sebab ketidakpuas hatian ni pun tu, sebab posting dekat Jananik Studios baru ni. Jananik kata depa tu macam fitnah dia lah kan. Dia kata, dia dah bagi statement dah, kata dia dah siap bersumpah dah dekat dengan pegang Quran. Dia kata dia tak buat pun benda tu, dia tak berniat ataupun tak tahu pun apa yang Sharifah Sakinah cakap masa tu, disebabkan oleh bunyi bising kan. Alah, duk buat rambut kan, dia nak fokus mana, nak fokus buat rambut kan, nak fokus dekat member dia tu kan. Tu macam dia macam buat story tu, duk buat lawak-lawak apa semua. And then Jananik macam gelak je lah kan. Biasalah, duduk dengan member, gelak je lah. Walaupun tak dengar apa dia cakap. Aku pun kadang-kadang macam tu lah. Macam member aku duduk cakap aku tak dengar, aku pun gelak lah. Sebab tak mau bagi awkward moment kat situ. And Jananik pun dah pergi buat report polis dah. Dia buat report polis, dia kata dia nak cari lah balik. Nak cari siapa yang duduk tabuk fitnah kat dia tu kan. Akaun-akaun yang dah buat fitnah kat dia tu. Jadi kat sini yang aku sendiri boleh simpulkan lah. Aku boleh simpulkan ataupun ni pendapat aku sendiri. Aku tak berniat untuk menyebelahi mana-mana pihak, dan bagi aku, kita ni sebagai manusia kita dah buat kesilapan, dan kedua-dua belah pihak pun ada salahnya tersendiri. Salahnya, contohnya bagi pihak Jana, mungkin dia tersalah sebabkan dia buat statement yang macam tu, buat statement oing-oing apa semua tu kan, buat caption macam tu, main reply komen macam tu. Dan tu salah dari segi dia, and dia tak patut masuk campur orang-orang tu nak minat siapa, nak sokong siapa, minat artis mana apa semua. Aku tak mau sentuh daripada sudut agama, sebab kalau aku sentuh daripada sudut agama, video ni akan berputar belik jadi lain, and aku pun bukan ustaz. Daripada sudut pandangan aku terhadap netizen pula, mereka ni apa yang mereka buat tu agak sedikit melampau lah, sampai mereka report ataupun buat hashtag ramai-ramai macam tu. Sampai report akaun IG dia tu kan ada follower. Jadi Jananik Studios tu pun ada follower. Akaun IG tu merupakan salah satu cara dia market kan video dia ataupun filem dia. Benda tu merupakan
salah satu punca rezeki dia lah. Jadi kalau hampa dah report mamai sampai tutup akaun IG dia tu, yang tu macam tutup payuk nasib dia lah. Dan Anik pun dah buat, dah buat report polis. Dalam hidup ni, apa yang kita buat semua akan ada balasan. Kalau kita dah buat, kita kena tanggung dia punya consequences. Contohnya lah, contohnya macam hampa pi rompak bank, hampa kena berhadapan lah dengan konsekuensus yang hampa akan dapat lepas tu. Kalau hampa, katalah hampa tak berhati dengan Jana ni kan, macam dia kutuk hampa punya artis K-pop tu, kita actually boleh je macam nak tengok kan, nak minat apa semua. Tapi jangan berlebih-lebihan lah. Kita tak mau isu lama, contohnya macam dulu ada agama BTS macam tu berulang lagi. Aku sure agama BTS apa semua dulu tu bukannya orang-orang dewasa yang buat, yang dah matang. Kita boleh fikir kita dah matang, tentu daripada budak-budak. Oh, ini mungkin tak ada kena-mena, tapi tolong awasi anak-anak hampa dalam apa saja yang mereka buat. Contohnya dia pun nak minat apa-apa ke, boleh, tapi jangan berlebih-lebihan. Jana ni buat report ni bukannya sebabkan oin-oin tu kan, ini sebabkan ada orang yang kata dia macam kutuk kematian salah seorang artis K-pop tu. Dia kata dia kutuk artis K-pop tu. Jadi dia dah bagi statement dia, dia kata dia tak buat. And Sharifah Sakinah pun dah mohon maaf, dah lama dah mereka bangkitkan balik. Dia nak ambil tindakan atas sebab-sebab mereka tak buat fitnah kat dia macam tu lah. Apa-apa pun kita tengoklah apa yang akan berlaku. Aku pun tak berani nak cakap lebih. Kita tengok je apa yang akan jadi. Tapi kita semua harapkan benda ni tak berlarutan. Jana ni pun dah minta maaf dah. Walaupun benda ni dah sampai keluar negara, mungkin akan sedikit menjejaskan reputasi artis-artis di Malaysia. Tapi kita harapkan semuanya akan baik-baik sajalah. Di antara kedua-dua belah pihak boleh minta maaf antara satu sama lain. So sampai situ saja video kita untuk kali ini. Thank you for watching. Jangan subscribe, like, comment and share. See you in the next video. Bye.